Siapa sangka bermula dengan minat yang gemar memasak sendiri ketika melancong dan rakan-rakan yang sering memintanya memasak, mendorong Puan Sri Sharifah Nisa Said Hamid atau lebih dikenali dengan Nisa Bakri untuk menceburkan diri dalam bidang masakan secara serius. Mula berjinak-jinak dengan program masakan sejak 2 tahun lalu, beliau kini sudah melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa. Terbaru, beliau menjalani penggambaran rancangan masakan untuk program masakan di Dubai dalam usahanya mempromosikan makanan, kemahiran, ilmu dan resepi masakan Melayu ke peringkat antarabangsa. Dubai, I dah habis. Dubai dah habis, last year December, which akan keluar this year. Okay. Dia meant dekat, for dekat sana je lah. Buat dekat, yes, Middle East, Food Addict. On dalam Food Addict. So that is for this year sebab I buat dalam 10 episode. So mungkin dia akan macam pecah-pecah lah, macam campur sebab dia Food Addict is a very big food channel. So dia bukan macam satu siri. Saya cakap mungkin I akan keluar dalam in between sebulan sekali. So dia ada 10 kan, so throughout the year lah. 10 episode. So throughout the year lah, dia ada yang pendek, dia ada yang capsule. Atas permintaan rakan-rakan yang sering memintanya resepi, beliau kini juga sedang dalam proses menyiapkan buku resepi keduanya yang bertajuk I Am Not A Chef. Buku lama 1000 kita cetak. Yang baru ni, saya ingat nak buat 1000 juga because kita nak online. For the UK, US market, Dubai market, kita nak go e-commerce. So 1000 tu untuk just basic but more into e-commerce. The whole idea of my cook show, semua kita akan go for the YouTube, social media. We are planning more to focus on social media. Memasang strategi untuk mengembangkan perniagaan dalam dunia masakan, beliau yang mempunyai produk kambing salai bercadang memasarkan produk tersebut dan 12 produk terbarunya ke Dubai, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Okay, produk akan keluar 12 perancah insyaAllah dalam pertengahan tahun ni. 12 kan tengah dalam perancangan, dalam planning stage. Dua di Indonesia market. Dua di Indonesia market. I think Indonesia market dalam April, Mei jugalah akan masuk dalam pasaran. Perancah ni saya tak ada MSG No preserved, pengawet tu saya tak ada. So, I nak fokus perancah ni to be healthy. So, ini yang fokus dalam perancah ni is value. Kita nak orang bila pakai ready to cook ni, jangan dia macam pengawet lah, MSG semua. No, we avoid all this. Menekankan aspek positif dalam setiap perkara dan memasak dengan penuh kasih sayang adalah kunci kepada ketenangan dalam hidupnya.